Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kita insya Allah ke Kuningan. Ke Kuningan. Silaturahim. Kita hendak menemui seseorang tadi ya. Ya, mudah-mudahan bisa bersinergi untuk kepentingan umat. Insyaallah. Untuk kepentingan anak bangsa. Amin, amin Ustaz. Karena kita tidak bisa ngurusin masalah besar ini kecuali kita berkolaborasi atau bersinergi dengan seluruh elemen, dengan potensi masing-masing, kita harus bekerja sama. Sedang menunggu, semoga apa yang kita cita-citakan Allah ridhoi, Allah perjumpakan, Allah temukan kita dengan seseorang yang menjadi teman kolaborasi kita nanti dalam berjuang insyaallah. Gimana Ustaz? Insyaallah. Selama ada peluang, maka ambillah peluang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah siang ini kita sedang berada di pelataran Masjid Syiarul Islam Kuningan. Dalam rangka kita berikhtiar menunjukkan kepada Allah keseriusan kita dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena sesungguhnya Allah sudah menjamin wa kafa alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hamba-Nya? Ini adalah janji Allah. Setiap apa yang kita butuhkan, Allah akan cukupi. Tapi bukan berarti Allah akan memenuhi seluruh keinginan kita. Tapi pasti yakin Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Pastikan apa yang akan kita inginkan itu berubah menjadi kebutuhan, maka nanti Allah yang akan memberikan kecukupannya. Bagaimana caranya? Dengan ikhtiar yang maksimal, dengan usaha yang maksimal, menunjukkan kepada Allah bermujahadah bahwa itu adalah bagian daripada yang harus kita lakukan, maka sesungguhnya nanti Allah yang akan menentukan endingnya. Jangan pernah kecewa dengan apa yang kita usahakan walaupun ternyata kita belum berhasil menurut hitungan kita.
tetapi tidak ada yang gagal, tidak ada yang sia-sia selama seluruhnya dikerjakan untuk Allah. Sekali lagi, tidak ada perkara yang sia-sia kalau semua itu dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku qul hadza sakurun li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.